Jangan hanya sebatas mikirin nanti siang masak apa ya, nanti siang nanti malam masak apa ya. Coba ibu, ya, ketika ibu masak tuh bu, ibu mikir, Masya Allah ini siapa yang menciptakan cabenya, bawangnya, nasinya, ininya semuanya, Masya Allah. Belum lagi ikannya dan yang lain. Tapi pas ibu lagi masak jangan mikir juga nanti gosong bu. Ya. Coba ibu, Allah ciptakan apinya, dengan api kita bisa masak ya bu ya. Alhamdulillah ada api. Ya, Allah ciptakan juga berbagai macam apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita ini, sehari-hari kita, Masya Allah.